Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Dewi Anggreni. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Hari ini saya akan membahas, mungkin ini kisah saya sendiri ya, dan banyak orang yang pernah mengalaminya. Nah, ceritanya gini aja ya. Ceritanya gini, banyak lah cewek masnya ya LDR-an, pacaran LDR itu loh. Ya aku pernah dulu LDR sama orang ini di Indo, orangnya di Indo, sayanya di Taiwan. Aku LDR-annya lama, lama banget. Kira-kira 4 tahun lah, 4 tahun. Dulunya aku kenalnya di Facebook biasa kayak kalian, kayak di Facebook juga gitu kenalan biasa. Dari minta pertemanan, komen, terus chat inbox. Cuman dulu dia orangnya baik, baik sekali. Pas dulu saya kenal itu dia kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia. Orangnya baik, nemenin aku tiap hari. Ya, gimana ya? Kalau dilihat orangnya sih gimana ya? Cakep sih, iya cakep. Dia gayanya ya biasalah anak muda seperti itu. Nah, suatu ketika dia kan di Malaysia kan apa itu nggak punya permit ya. Nah, pas itu apesnya dia kena itu. Kena apa namanya? Kena razia. Nah, dia di penjara. Pas di penjara ya. Saya itu nungguin dia. Pokoknya nungguin dia di penjara sampai dia keluar. Dia di penjara itu sekitaran 4 bulan. Nah, di penjara itu 4 bulan. Nah, itu aku udah kenal dia kayaknya udah 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun sampai 1 tahun sama yang di penjara itu, maksudnya kenal kenal di Facebook sama di penjara itu kira-kira ya 1 tahunan lah, 1 tahun lebih berapa bulan gitu. Nah, itu dia pas keluar dia nggak ngabarin aku, cuman aku yang mencari dia. Karena saya itu kalau udah berkomit saya selalu pada satu tujuan, yaitu setia, setia menunggu. Saya menunggu menunggu dia keluar, menunggu dia ngabarin aku, dan akhirnya aku dapet kontak dia pas keluar dari penjara. Nah, dia keluar dari penjara itu dia dia otomatis nggak punya apa handphone apa gitu. Nggak punya, tapi alhamdulillahnya ya gimana ya, mungkin itu udah rencana Tuhan ya. Alhamdulillahnya saya itu selalu melihat Facebooknya dia, selalu stalking beranda dia, selalu lihatin gitu. Nah, pas itu adiknya nandain dia, nandain seumpama dianya aktif apa gimana suruh ngubungin. Nah, di situ ada komen. Aku ngelihat komennya itu. Aku lihat, saya bacain dari atas sampai ke bawah. Alhamdulillah di situ ada kontak. Itu kontak itu nggak langsung kontaknya dia, karena dia nggak punya HP. Itu kontaknya temennya. Nah, kontaknya temennya. Abis itu saya telepon nomor itu kan, saya tanya apa benar ini si ini gitu kan ya. Dia bilang, oh maaf mbak, ini aku temennya. Oke, dia temennya. Terus aku bilang, bisa ngomong sama